Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil lengkap pertandingan kualifikasi Piala AFC U19 2020 Grup B, D, E, dan F serta klasemen lengkap hari Jumat 8 November 2019. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan kedua Jumat 8 November 2019 Grup B, Sri Lanka kalah 0-3 atas Yaman, sementara Qatar menang 4-1 atas Turkmenistan. Hasil pertandingan kedua Grup D, Kirgistan menang 2-0 atas Uni Emirat Arab, sementara Iran menang 4-0 atas Nepal. Hasil pertandingan kedua Grup E, Bangladesh bermain imbang 1-1 atas Yordania, sementara Bahrain menang 4-0 atas Bhutan. Hasil pertandingan kedua Grup F, Afghanistan kalah 0-2 atas Uzbekistan, sementara Arab Saudi menang 4-0 atas India. Berikut daftar lengkap klasemen kualifikasi Piala AFC U19 2020. Itulah hasil pertandingan dan klasemen lengkap kualifikasi Piala AFC U19 2020. Semoga Timnas Indonesia U19 bisa lolos ke putaran final Piala AFC U19 2020 di Uzbekistan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga!